Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, kita semua sudah menyaksikan bisnis ala Yamani, jualan air yang di situ dicelupin katanya sih, ya, kami berbelas orang percaya rambutnya Nabi. Wah, lagi-lagi mereka selalu berjualan berkah, mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, biar berkah, biar sangunya, amplopnya itu tebal. Sama, ini ada metode ala Yamani, jualan yang menghasilkan cuan yang begitu wow. Cukup jualan air galon dicelupin yang katanya rambutnya Nabi Muhammad SAW. Ini jelas pelanggaran. Hari ini kita baru ngeh, ternyata selama ini kita dibodohi oleh Kabib Dobolowi. Selalu mengatasnamakan Nabi, semuanya dinisbatkan kepada Nabi. Ada yang minum darah Nabi, wah. Ada yang dapat kiswah Ka'bah dijual mahal. Wah, ngeri, ngeri, ngeri. Dan alhamdulillah kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya tesis dari Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani ya, terbongkarlah semua trik-trik murahan ala Kabib Dobolowi Yamani ini, yang apa-apa dikit-dikit semuanya mengatasnamakan Nabi. Aduh, ya termasuk kita semua sudah menyaksikan cuplikan video jualan air, katanya ngakunya itu dicelupin rambutnya Nabi. Ngeri kan, ngeri. Ini menurut kami pembodohan. Menurut kami ini ajaran yang menyimpang. Makanya Islam selalu mengajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, selalu mengajarkan kepada kita semua, jualan itu yang jujur. Jualan air ya jualan air. Nggak usahlah kita jualan berkah-berkah, apalagi jualan Nabi. Makanya dosanya Kabib Dobolowi ini sudah high level menurut kami, karena untuk memuluskan aksinya itu selalu menjual nama Nabi. Kita bisa membayangkan Nabi saja dijual, ya contoh darah Nabi, rambut Nabi, kiswah Ka'bah, pokoknya sesuatu yang berhubungan Nabi itu habis dijual oleh mereka. Bahkan mereka selalu rasis, itu namanya rasis, mengatakan di dalam tubuhnya ada darah suci, darah Nabi. Aduh, alhamdulillah kita semua tersadarkan dari fitnah-fitnah akhir zaman. Justru yang ahli fitnah itu ya gerombolan orang-orang seperti ini. Kita baru sadar semenjak adanya tesis dari Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani. Apa-apa dijual, mengatasnamakan Nabi. Apa-apa dinisbatkan kepada Nabi. Karena memang kita semua tahu kan, umat Islam itu harus yakin, harus mengimani dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Tetapi ya tidak seperti itu juga kali, apa-apa mengatasnamakan Nabi. Makanya kami semakin yakin melihat perilaku dari Kabib Dobolowi ini, yakin mereka itu bukan duriah Nabi. Karena tidak ada niat baik untuk menjaga Nabi. Kenapa kami mengatakan tidak ada niat baik? Kalau mereka mengaku cucu Nabi, ya ada niatan untuk menjaga perilaku. Menjaga niat, menjaga perilaku, menjaga apapun lah. Karena di dalam dirinya itu ada bayang-bayang Nabi. Mereka tidak segan-segan kok. Masa gara-gara uang saja mereka rela mengatakan bahwa ini air ini sudah dicelupin rambut Nabi.
Ya tentu mereka menjual dengan harga yang bombastis ya. Dan ini bukan rahasia umum lagi, mereka itu selalu begitu. Air mineral yang umumnya itu 1.500 dijual mereka bisa 1.500. Ini kan keterlaluan. Jadi dengan adanya tes ini banyak loh saudara-saudara kita yang tersadarkan, tercerahkan. Makanya kita harus berterima kasih kepada Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Ternyata selama ini kita dibodohi oleh mereka, dikadali, dilomboni kalau istilah bahasa Jawanya. Mereka ternyata Raja Tega. Nabi dijual mereka. Dijual. Ini menjual nama Nabi secara tidak langsung. Makanya mereka sangat mudah sekali menjual nama-nama ulama. Mbah Hasyim Asy'ari itu tidak pernah membatalkan nasab kabit katanya. Itu jualan Mbah Hasyim Asy'ari. Padahal tidak ada satupun kitab beliau yang mengisbat nasab kabit. Mboten enten kang. Jadi mek dobel tok. Ulama NU, ulama sepuh tidak ada yang membatalkan nasab kabit. Mereka selalu jual begitu. Nabi saja dijual oleh mereka. Apalagi selainnya Nabi. Aduh, berat kan? Ini menggambarkan, mentasawurkan bahwa perilaku mereka itu betul-betul luar biasa. Ngawurnya itu loh maksudnya. Ini harus kita waspadai. Dan ini semakin membuktikan bahwa mereka itu betul-betul rungkat. Bukan duriah Nabi lagi. Selama ini mereka membodohi kita dengan mengaku sebagai cucu Nabi. Wah, biar kita takut, biar kita itu apapun yang kita miliki kita serahkan. Alhamdulillah, kita semua tersadarkan, tercerahkan. Dan kita harus berterima kasih kepada Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Lantaran beliau, umat ini tercerahkan dari pembodohan yang dilakukan oleh Kabib Tupulowi. Ya, contoh-contoh seperti itu. Banyak sekali. Perilaku-perilaku menyimpang yang selama ini kita anggap keberkahan. Padahal ini pembodohan. Ya, kalau di bagian gratis, pasti disuruh beli dan harganya itu, wah, bombastis. Di luar nurun pokoknya. Itulah perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh Kabib Tupulowi yang selalu menjual nama Nabi. Entah itu rambut Nabi, entah itu darah Nabi, dan lain sebagainya. Ini semakin menguatkan bahwa mereka bukan duriah Nabi, saudari-saudari. Terima kasih, tetap NKRI Harga Mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.